Polis membuka kertas siasatan bagi 206 laporan diterima membabitkan Perhimpunan Ahli Parlimen Pembangkang di Dataran Merdeka 2 Ogos lepas. Ketua Polis Negara Datuk Sri Akhil Sani Abdullah Sani maklumkan, mereka yang terlibat akan dipanggil membantu siasatan hari ini. Hari ini Jemaah Menteri akan membincangkan berkenaan usul untuk membahas dan mengungkaikan ordinan-ordinan darurat sebelum ia dibawa pada sidang Parlimen September nanti. Bermula hari ini, Polis Sarawak dan Labuan akan beralih ke Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Peralihan ke Fasa 3 itu menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerana negeri berkenaan menunjukkan prestasi yang amat baik buat masa ini. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.